Kapal motor Bahari Indonesia rute Jakarta Pontianak ini tiba-tiba terbakar. Kepulan asap tebal terlihat keluar dari badan kapal. Dalam video rekaman ponsel tim SAR gabungan ini, terlihat petugas tengah berupaya masuk untuk mengevakuasi para penumpang. Terbakarnya kapal motor Bahari Indonesia ini terjadi pada Selasa dini hari di perairan Laut Jawa, 117 nautika mil dari Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 29 penumpang bersama sejumlah anak buah kapal dapat diselamatkan. Seluruh penumpang dan anak buah kapal dievakuasi ke daratan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.